Kita lanjutkan kembali perjalanan kita hari ini. Kita akan ke atas lagi, karena di atas itu ada air terjun tenang, namanya begitu, karena memang airnya itu tenang, katanya tidak mengalir. Saya juga belum melihat dengan mata kepala saya sendiri, belum secara langsung ya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi air tersebut, apakah benar tenang. Dan perjalanan saya bersama teman-teman yang lain, ya, ini sekali lagi melewati bebatuan, karena memang dari bawah tadi sampai ke sini nuansa bebatuan ya yang kita lalui. Dan suguhan alam ini sangat luar biasa. Jadi rasa lelah dan juga perjalanan yang cukup jauh, karena perjalanan yang kita tempuh tadi kurang lebih 2 jam, semua terbayarkan dengan melihat keindahan alam yang kita nikmati ini. Dan semua jalan yang saya lalui ini harus melalui bebatuan. Tentu Anda takjub seperti halnya saya yang secara langsung melihat keindahan alam ini. Sangat luar biasa. Sungguh luar biasa. Wow. Jadi semakin kita naik, semakin ke atas, ini bebatuannya tambah besar-besar. Nah, ini salah satu batu yang sangat besar sekali.
Nah, ini dia sesuatu yang unik. Ada love di dalam air. Sangat indah sekali sekali lagi. Jadi tidak menyesal untuk kesini. Masih kurang puas untuk berfoto atau juga mengambil video karena memang pemandangannya sangat bagus sekali di sini. Jadi betah. Kita melewati kayu. Ya, ini kayu yang sudah tumbang. Nah, ini ada lubang yang cukup besar ya di dalam air ini. Dari sini tampak jelas ya. Hutan lindung, kemudian perbukitan, bebatuan-bebatuan besar, kemudian gemericik air. Ini adalah batu yang paling besar yang dijumpai sepanjang jalan. Suguhan air terjun yang ada di sini sangat banyak sekali, dari bawah tadi sampai ke sini. Nah, ini dia air terjun tingkat 3 atau air terjun tenang. Mereka sudah berada di depan ya, teman-teman. Sementara saya harus di belakang untuk mengambil video ini. Nah, saya sudah berada di sini. Sebentar lagi saya akan mandi.
Ini dia air terjun tenang atau air terjun tingkat 3 yang biasa disebut masyarakat begitu. Nah, ini dia air terjunnya sekali lagi, air terjun tenang atau air terjun tingkat 3. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini di channel Dunia Sepak dan Berita. Saksikan terus ya, soalnya saya mau mandi dulu.